Belasan hektar lahan kosong di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, tepatnya di Kampung Bugis, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang terbakar. Kobaran api cepat membesar dan meluas karena banyak semak belukar yang sudah mengering terdampak kemarau. Kebakaran di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur ini juga dekat dengan pemukiman. Warga yang khawatir api menjalar ke rumah mereka bekerja keras melakukan pemadaman sendiri dengan alat seadanya. Mulai dari menyiramkan air dengan ember dan memukuli titik api dengan ranting sampai padam. Pada kejadian ini juga menyebabkan asap tebal dari kebakaran masuk area pemukiman yang menimbulkan polusi udara. Iya. Bu, ini ya. Api dari mana sih, Bu? Dari sana. Dari ujung sana. Pinggir jalan ya? Iya, pinggir jalan. Entah siapa yang membakar, nggak tahu. Ini memang lahan kering, Bu, ya? Iya. Sejauh ini kuat dugaan kebakaran dipicu karena adanya kelalaian api puntung rokok yang dibuang secara sembarangan. Api kemudian menyulut semak belukar kering sehingga menimbulkan kebakaran yang cepat meluas karena tiupan angin juga kencang. Warga di sekitar lahan kosong ini berharap kepada masyarakat dan pengguna jalan tidak membuang puntung rokok sembarangan agar kebakaran tidak terulang. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang.